Welcome back to my channel. Hai kamu, apa kabar? Semoga hari ini kamu sehat. Oke, okay, hari ini kita akan buat konten memasak lagi. So, hari ini kita buat konten memasak ayam dengan nanas. So, apa namanya? Ayam nanas lah macam itu, oke? Okay? Dia sama saja masak dengan ayam kentang. Cuma ayam kentang itu kita bagi dia pedasnya. Ini tidak pedas, oke? Okay? Ini dia kita punya nanas dengan ayam kita campur. So, kentang itu dia sama saja, cuma dia punya bahan dan juga cara masak dia lain lah. Oke, okay. Oke lah, semua bahan-bahan saya pun sudah siap. Mari kita masak ayam nanas. Kira macam ayam masak nanas, ayam nanas, ayam sup nanas, macam itulah. Oke. Okay. Ini dia kita punya sup ayam dengan nanas tadi, oke? Okay. Ada nanas, sayur-sayuran, oke, okay, semua ada. Just adjust perasa dan juga dia punya cara masak. Oke, okay, ini dia. Kamu boleh coba resep paling simpel dari saya. Hari-hari kamu boleh masak, oke? Okay. Oke, okay, guys, itu dia kita punya resep tadi masak ayam dengan nanas.
kelas, oke? Okay? So, kamu sudah tengokkan tadi sama siapa si Zoom di depan-depan, oke? Okay? Ini dia kita punya menu hari ini, nanas-nanas saja. Oke, okay, kamu boleh ikut resepi yang ringkas daripada saya, sehat lagi kan? So, itu saja konten kita hari ini. Saya mau menjamu selera dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di konten akan datang dalam memasak yang simpel daripada saya. Oke, okay, terima kasih yang sudah menonton dan selamat menjamu selera. Bye!